Kembali lagi bersama kami di Berita TVmu, pemirsa. Lembaga Pengajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadian Universitas Muhammadiyah Jakarta gelar Baitul Arqom gelombang 2 yang diperuntukkan bagi kepala program studi, sekretaris program studi dan dosen baru untuk menyelaraskan pelaksanaan pengawalan kampus Islami. Kegiatan Baitul Arqom gelombang kedua ini mengusung tema melangkah bersama dosen UMJ menuju kampus Islami. Agenda ini merupakan sarana pelatihan dan pengkaderan yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Ketua LPP AIK UMJ Fahrul Rozi Retno mengatakan selenggaranya Baitul Arqom bagi para dosen memiliki tujuan untuk menyiapkan kader persyarikatan, umat dan bangsa serta membantu penyelenggaraan kampus Islami di UMJ. Tujuan acara ini adalah untuk membentuk kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa. Kemudian tujuan kita terutama bagi dosen, yang kita harapkan adalah agar dosen itu dapat menjadi penggerak untuk menghidupkan atau melaksanakan kampus Islami di UMJ. Dalam sambutannya, Rektor UMJ Mamun Murad mengatakan Muhammadiyah merupakan organisasi yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat dan memiliki proses untuk menjadi kader Muhammadiyah. Kalau dibanding dengan organisasi yang lain, saya kira Muhammadiyah itu jauh lebih terbuka. Sebab di dalamnya ada proses untuk menjadi, ada becoming Muhammadiyah, ada proses untuk menjadi Muhammadiyah. Dan itu menjadikan Muhammadiyah itu jauh lebih terbuka. Asalnya bisa dari mana saja. Ashraf Al-Faruqi memberitakan dari Depok, Jawa Barat.